Selamat malam Kakak Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, semua aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Kakak Bunda, aku punya 4 tas di sini. Ini keren-keren banget ya Kakak Bunda. Ini yang pertama aku punya dari Coach Medley. Ih, cakep banget. Ini kulitnya cakep, kulit asli Kakak Bunda. Yang kedua aku punya LV Alma. Ih, ini LV Alma juga mewah banget ya Kakak Bunda. Ini yang Epson leather ya namanya. Keren ini Kakak Bunda, warna-warna hitam ya. Terus yang ketiga Kakak Bunda, aku punya Chanel. Ini Chanelnya yang rare punya ya Kakak Bunda, yang limited punya. Dan yang terakhir aku punya dari LV Palace ya. Oke Kakak Bunda, tolong diperhatikan ukuran ya karena aku akan spill di awal seperti biasa ya. Aku punya LV Palace di sini. Untuk ukuran dia panjangnya 39. Nah, panjang 39, dia punya tinggi 26 ya. Panjang 39, tinggi 26. Oke, kita lihat. Wih, cakep. LV Palace ini kulitnya bagus banget Kakak Bunda ya. Yang ini kulitnya super lentur ya. Terus bagian atas sih Kakak Bunda perhatikan, kulitnya udah mateng ya, berwarna coklat. Dan ini dalamnya ini warnanya warna marun ya Kakak Bunda. Nah, ini untuk bagian depan dia seperti ini. Nah, dia modelnya hanya ditenteng aja ya Kakak Bunda. Aku tidak menemukan tali panjang, jadi dia modelnya tenteng aja gini ya. Oke, aku langsung spill. Ini untuk bagian depan Kakak Bunda perhatikan kulit perkulitannya. Aduh, bagus banget. HW-nya lihat, aduh masih celing banget ya Kakak Bunda. LV-nya LV monogram, warna dasarnya warna hijau punya yang bagusnya Kakak Bunda ya. Stud semua sudah Louis Vuitton, zipper sudah Louis Vuitton. Oke, ini untuk bagian depan masih aman banget. Oke, terus di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris ya, Louis Vuitton Paris. Dan bagian dalam dia bermagnet ya Kakak Bunda, magnet, bahannya ini bahan suede ya, magnet berbahan suede. Ini untuk bagian sampingnya, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman. Kakinya dia ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan semua sudah Louis Vuitton. Di bagian tengahnya dia sudah ada tanda silang seperti ini ya, cakep. Oke, bagian top handle-nya juga dia aman ya. Bagian luar excellent condition. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Oh ya, belakangnya juga dia lengkap dengan satu ruang bermagnet ya. Bahan dalamnya dia bahan suede. Bahan suede masih bersih ya. Oke, bagian dalam lengkap dengan double zip. Zippernya aman. Zipper aman, sebentar aku keluarkan dulu. Oke, nah untuk bagian dalam dia seperti ini ya Kakak Bunda. Bahannya juga bahan suede, berwarna marun, di sini lengkap dengan satu pocket, di bagian belakang lengkap dengan pertek-tekannya Louis Vuitton Paris, made in France. Di sini dia lengkap dengan 1-2 pocket ya Kakak Bunda. Dan kalau nggak salah ini lengkap dengan number seri. Yap, betul, ada number serinya. Number serinya dia FL2058 ya, FL2058. Made in France. Coba kita cek dulu ya Kakak Bunda untuk si LV Palace yang satu ini. Udah tembus ya Kakak Bunda, FL2058 itu di minggu ke-25 di tahun 2008 in France. Sudah tembus ya. Cakep Kakak Bunda, sudah ciri otentik ya Kakak Bunda untuk tas yang satu ini ya. Tuh, keren banget. Ini LV Palace loh Kakak Bunda, jarang ada ya. Zippernya cakep, sudah Louis Vuitton. Dalam made in France ya Kakak Bunda, bahannya bahan suede, sudah tembus tahun 2008. Dan yang paling penting dia pakainya magnet ya. Jadi ini yang gak kaleng-kaleng, kulitnya bagus banget ya. Aku kasih harga terbaik aja ya. Biasanya Palace aduh udah 900-an. Kalau ada yang mau aku kasih the best price untuk Palace ini di 620. 620 Kakak Bunda, Palace sudah tembus. Langsung Kakak Bunda gercep ya. Kalau Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, lanjut. Aku punya dari Coach ya Kakak Bunda, ini ada Coach Medley ya. Untuk ukuran dia panjang 31, panjang 31, tinggi 21 ya. Panjang 31, tinggi 21. Oke, kita lihat. Ih, keren banget kulitnya. Ini warnanya warna merah ya, merah marun gitu Kakak Bunda. Ini bisa dipakainya model shoulder. Cakep ya, dipakai shoulder cakep. Atau misalnya Kakak Bunda mau dipakai sling juga bisa. Nah,
Dia lengkap dengan talinya, tali panjangnya bisa dijadikan sling. Nah, looknya kayak gini ya kak bunda. Tuh, cakep ya, keren ya kak bunda, bisa di solder atau misalnya di sling seperti ini juga cakep. Ya, tali panjangnya masih bawaan kak bunda. Ya, oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, kulitnya kulit asli, lihat tekstur kulitnya. Tekstur kulitnya sebagus itu. Terus ini kayak yang edisi vintage-nya dari si Coach ya, kakak bunda. Lihat masih lengkap dengan mainannya. Ini ada plat besi, ada plat kulit Coach, dan ini ada kereta kudanya. Ya, terus untuk bagian atas semua dia sudah Coach-Coach juga. Di sini lihat, dia signature ya, sudah Coach. Ini bisa dibuka tutup seperti ini, ya. Oke, ini untuk bagian depan kulit-kulitannya semua masih bagus, fetter-fetter aman. Nanti aku bantu bersihkan, bantu balsemin lagi. Ya, terus kita lihat untuk bagian dalam ini bisa dibuka ya. Dalam bahannya ini bahan kain, kain satin, dan ini dalamnya warna coklat seperti ini bisa menyimpan sesuatu ya, kakak bunda ya. Coach S1941 ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, aduh kulitnya bagus banget. Bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman. Aku kalau lihat kulit begini selalu bilang ini kulit gajah ya kakak bunda ya. Tali panjang dia bawaan ya, tali panjang dia bawaan, tali panjang bawaan, dia sudah emboss Coach ya. Dan dia bisa di adjust untuk panjang pendeknya ya, bisa di adjust panjang pendek. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia seperti ini, lengkap dengan satu rong berjip, zipernya dia aman. Zipper aman ya kakak bunda, lihat dalamnya masih bersih banget, berbahan satin berwarna coklat bersih. Di sini ada satu ruang, satu pocket. Terus bagian belakang dia lengkap dengan satu rong berjip, zipernya juga dia aman, bagian dalam masih bersih ya. Terus dia lengkap dengan perkritannya ya, kritnya ini dia lengkap dengan number serinya juga ya, krit number krit lengkap ya. Tuh, oke, krit number krit lengkap ya, cakep banget ini kakak bunda. Tuh, krit kritnya rapi, number serinya juga dia rapi ya. Oke, ini sudah otentik kakak bunda ya, dari si Coach, cakep banget ini beneran. Si Medley, Medley coba ikutin itu apa zipper dulu. Kita lihat dulu ya kakak bunda ya, untuk si Medley ya. Untuk si Medley. Nah, udah ada ya kakak bunda tuh. Coach Medicine. Coach Medicine Madeline. Tuh. Ada ya kakak bunda ya. Oke, sudah ciri otentik. Kalau Coach gitu, Tory Burch, Michael Kors itu biasa rata-rata udah otentik kakak bunda ya. Oke, aku kasih harga terbaik ya, keren loh. Tuh keren, masih ada lengkap dengan biji ladanya, terus masih lengkap dengan apa nih, mainan-mainannya, plat besi, kulit ya, tali panjang masih bawaan, dalam semua masih bersih kakak bunda ya. Harga berapa ini, jutaan loh kakak bunda. Kalau beli di counter udah berapa juta ya, aku kasih harga terbaik aja kakak bunda. Kalau ada yang mau di 650, 650 kakak bunda, sudah otentik dari Coach Medicine ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, kakak bunda suruh aku lanjut ya ke tas berikutnya. Jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas kulit, harganya 75.000. dia bagus untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda yang mau langsung gercep, WhatsApp ke admin. Oke, kalau bunda yang ketiga aku punya dari LV, ini LV Alma ya, cakep banget. Ini untuk ukuran dia panjangnya 35 ya, panjang 35, tingginya 24. Panjang 35, tingginya 24. Sebentar ya, aku mau coba cek yang ini dulu kalau bunda. Bagus banget. Tuh. Epi leather ya, kakak bunda ya, epi leather. Ih, cakep. Tuh ada yang jual harganya fantastis. Ya, Alma. Biasanya Almanya yang kulit LV monogram, atau yang terakhir itu kalau nggak salah yang patent leather ya, patent leather. Nah, kalau ini dia yang epi leather kakak bunda ya. Dia lengkap dengan mainan-mainannya. Di sini sudah ada tag Louis Vuitton Paris, dan ini modelnya hanya ditenteng saja ya. Tidak ada tali panjang kakak bunda, jadi modelnya tenteng. Paling cantik kenapa? Karena dia warna hitam. Jadi kakak bunda bebas mau pakai ini, mau maksudnya kalau berwarna itu kan kadang kita bingung harus memadupadankan dengan kita punya pakaian gitu ya. Tapi kalau warna hitam, kakak bunda mau pakai celana, baju, sepatu warna apa aja pasti masuk ya kakak bunda tuh ya. Apalagi hitam ke hitam ya, pasti masuk ya kakak bunda ya. Oke, dipakainya dia looknya seperti ini, cakep banget buat dipakai
meeting ya kan, kerjaan atau buat acara keluarga juga bagus kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill. Ini untuk bagian depan ya. Ini kulitnya cakep, dia epi leather kakak bunda, semewah itu, sekeren itu. Di bagian tengah sini dia sudah ada logo LV ya, sudah ada logo LV, dan dia sudah ada mainannya Louis Vuitton Paris ya, sudah ada mainannya Louis Vuitton Paris. Terus kakak bunda perhatikan untuk stud-stud semua dia sudah Louis Vuitton, secakep semewah itu. Bagian atas kulitnya yang polosan, bagian bawah juga dia kulitnya yang polosan, bagian tengahnya saja dia yang epi leather ya. Oke, ini untuk bagian depan. Bagian samping kakak bunda perhatikan zippernya dia berwarna silver, masih aman, masih kokoh banget kakak bunda. Ini untuk bagian belakang, bagian samping lagi dia sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris, made in France ya. Louis Vuitton Paris made in France, dia lengkap dengan zipper, zippernya sudah LV ya. Kita lihat kakak bunda untuk bagian bawah, stud-studnya, kakinya ada 4 dan kakinya semua sudah Louis Vuitton ya. Cakep banget, ini kokoh kakak bunda, apalagi aku bilang kalau yang luxury yang bagus, yang bahannya keren itu biasa dia kokoh, dia tegap berdiri gitu loh kakak bunda ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam double zip ya, double zip LV. Oke, bagian dalam dia aman. Bagian dalam dia bahannya bahan suede ya, bagian dalam dia bahannya bahan suede, masih bersih ya kakak bunda, sampai ke bagian dalam masih bersih. Di sini ada 1-2 poket ya kakak bunda, 1-2 poket, tidak ada zipper di bagian dalam. Made innya mana bun? Made innya tadi yang sebelahnya ya, made innya di sini Louis Vuitton Paris, made in France di sebelah sini ya. Oke, kita cek dia punya number seri sebentar. Nah, dia ada number seri kakak bunda di poket dalam. Tadi aku udah cek, ini tembus ya. Ini number serinya FL. Ah, ada center deh. Number serinya di sebelah sini ya, kakak bunda. Tuh, number seri di sebelah sini, dia serinya FL. Ya, kita cek dulu kakak bunda untuk number serinya. Yang ini sebentar ya. FL0123 sudah tembus ya kakak bunda ya, di minggu kedua di tahun 2013 in France. Cocok ya kakak bunda, ini kan tasnya made in France ya. Oke, kakak bunda, ini ada ya yang jual, tuh lihat harganya, ada yang jual 12 juta, ada yang jual di harga 8 juta ya. Namanya adalah Louis Vuitton Alma PM Epi Leather Plate ya. Oke, pokoknya kakak bunda, kalau epi leather sekarang lagi hits, aku udah berapa kali tuh dapat epi leather ya, lagi hits lagi kakak bunda. Dan ini menurut aku mewah, apalagi yang serinya seri Alma ya. Warnanya netral, warna hitam, bagian dalam semua masih bersih, made innya made in France, luar dalam apik kakak bunda ya. Terus ini yang pakai kayaknya bersih sih orangnya kakak bunda, nanti aku tinggal bantu bersihin dikit-dikit aja ya. Terus untuk stud semua dia sudah Louis Vuitton, number seri tembus ya kakak bunda ya, in France ya. Berapa ya ini, ada yang jual second aja udah 11 juta kakak bunda ya. Aku kasih harga terbaik deh, pokoknya tiap hari terbaik-terbaik aja kakak bunda ya, untuk customer aku ya. Berapa, kualitas seperti ini loh kakak bunda, mau dapat di mana lagi ya, itu aja intinya ya. Aku kasih yang ini di harga 930, nggak sampai 1 juta kakak bunda. Second orang jual 11, aku kasih 930 aja ya. Oke, kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123. Yang terakhir, nah ini ada channel kakak bunda, ini channelnya juga unik ya. Untuk ukuran dia panjangnya 40, panjang 40 dia punya tinggi 31 ya, panjang 40 dia punya tinggi 31. Ini unik ya kakak bunda tuh, kenapa aku bilang unik ya, karena dia modelnya satu, terus perpaduan bahannya, perpaduan kulit mix dengan kain, terus dia seperti ada gambar lukisan bunga di bagian tengah. Dan untuk talinya ini unik ya, jadi modelnya kulit begini, ada double, ada warna hitam dan warna merah, dan modelnya double strap gitu. Jadi kalau misalnya dipakai bisa looknya seperti ini, atau misalnya kakak bunda mau ditenteng juga cakep. Nah, dia modelnya seperti ini ya kakak bunda, bisa ditenteng atau bisa di sling ya. Oke, aku langsung spill. Nah kakak bunda perhatikan untuk bahannya, aku bilang tadi dia mix ya, bahannya mix kulit dengan bahan kain, kainnya juga tebal, kulitnya kulit asli. Kakak bunda boleh perhatikan tekstur kulitnya sudah menunjukkan bahwa dia ini adalah kulit asli kakak bunda.
Ya, kulitnya semewah itu, cakep dan masih pekat untuk barang second. Bagian depan dia pemakaian wajar aja, dia kayak ada lukisan-lukisan gambar bunga-bunga gitu. Dan jahitannya miring-miring berwarna hitam ya, kakak bunda. Lanjut, untuk hardware, kakak bunda perhatikan sendiri. Hardware-nya dia pemakaian wajar aja, segini masih celing ya untuk barang second. Terus di bagian atas dia sudah ada logo Chanel ya. Oke, ini tuh bagian depan. Bagian samping kulitnya aduh pokoknya ya. Ini untuk bagian belakang, ih cantik. Depan belakang cantik ya, sama-sama cantik ya. Untuk motif bunganya tuh, cantik kakak bunda. Ini untuk bagian samping lagi. Bagian bawah sudut persudutan dia aman ya. Oke, untuk top handle-nya bagaimana bun? Top handle-nya dia double kulit, warna hitam dan warna merah ya. Aku lanjut ke bagian dalam, tinggal diputer kakak bunda, dia otomatis akan terbuka. Bagian dalam dia seperti ini, bahannya bahan kain ya kakak bunda ya. Bahannya bahan kain, masih bersih. Kakak bunda perhatikan bahan kain masih bersih. Di bagian belakang ya kakak bunda, dia lengkap dengan satu rong berjip. Jipernya dia kulit ya, jipernya dia aman. Oke, jiper aman, bagian dalam masih bersih. Terus satu lagi di depannya dia ada zipper juga. Ya, ada zipper. Zipper aman. Zipper aman, terus di sini sudah ada pertek-tekannya. Wih, bener kan kakak bunda? Itali punya dong, ya kakak bunda. Channelnya made in Itali, ya. France, Itali, lebih bagus Itali lagi kakak bunda. Ini Itali, ya sudah ada logo R. Dalamnya dia bersih, ada mainan-mainannya. Mainannya juga udah logo Chanel. Mainannya udah logo Chanel nih kakak bunda. Ya, tuh udah ada logo Chanel. And then ini, ntar kakak bunda. Oh, udah ada holo. Holonya seri 20 ya, seri 20 kakak bunda. Holonya udah ada tanda silang dan warna goldnya dia masih pekat ya, masih pekat, dia serinya seri 20 ya. Oke, masih bersih sampai ke bedalam ya kakak bunda. Tuh bersih, coba ada senter deh. Nih kakak bunda bisa lihat. Tuh bersih ya sampai ke bagian dalamnya, Itali punya ya. Oke kakak bunda, sebelum aku beritahu, ini aku udah tadi cepet cari juga ya. Untuk tas ini itu ada ya kakak bunda ya. Nah, namanya itu adalah Chanel 31 Large Leaves Printed Leather Shopping Shoulder Bag ya. Tuh kakak bunda ada. Ada dong. Ini yang di web ya kakak bunda. Ini yang di web, ini yang punya aku. Ada ya kakak bunda ya. Bener-bener secantik itu. Harganya di $1,100. Kakak bunda, $1,100 tuh berapa sih? Ya, 17 jutaan juga ya kakak bunda ya. 1141 kali, aku kalinya masih 15.000 lah. 17 juta second ya kakak bunda ya. Oke, kalau kakak bunda ada yang mau ya, ini semewah ini ya, namanya Chanel 31 Large Leaves Printed, karena ada gambar bunga dan dedaunannya itu. The leather shopping shoulder bag black ya kakak bunda, harganya 17 juta ya. Warna kainnya sama, warna talinya sama, merah hitam ya, warna kulitnya juga sama. Wah, pokoknya semua sama ya. Itali kakak bunda, hologram seri 20. Oke, okay? Kalau ada yang mau aku kasih the best price ya kakak bunda, gercep ya. Semewah sekeren ini, aduh, harga 17 juta second, mungkin baru-barunya udah 30-an ya. Aku kasih yang ini di harga 1,2 aja. 1,2, nggak ada yang punya, cuman kakak bunda doang yang punya. Ini super rare, super jackpot ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Udah habis lagi ya kakak bunda isi rak tas aku. Jangan lupa kakak bunda yang mau tasnya, yang mau balsemnya, langsung kakak bunda screenshot WhatsApp ke nomor admin di 0857-1123-6743. Oke, terima kasih banyak semua kakak bunda. Selamat malam, dadah.